Mojokerto. Ada Tino nomor punggung 5, Bakril nomor punggung 2, Bima nomor punggung 1, Bodrek nomor punggung 12, Jalu nomor punggung 11, Awim nomor punggung 10, Diga nomor punggung 6, Dimas nomor punggung 3, Ipan nomor punggung 9, Fadkur nomor punggung 4, Danang nomor punggung 7, Reban nomor punggung 13, dan Yusuf nomor punggung 14. Sementara tim ataupun pelatih dari Putra Tunggal Mojokerto ada Pak Junda, sementara dibantu asisten pelatih ada Dimas. Sementara dari tim Bomber ada Andri nomor punggung 9, Bima nomor punggung 3, Hamim nomor punggung 6, Bayu nomor punggung 8, Akun nomor punggung 2, Hilmi nomor punggung 7, Riki nomor punggung 12, Fatik nomor punggung 4, Hafid nomor punggung 10, dan Bima sebagai toser dari Bomber nomor punggung 11. Adapun pelatih dari Bomber dipercayakan kepada Sambang. Sambang Karipi. Baik, kali ini mengawali spek keras dari Putra Tunggal Mojokerto 1-0 kali ini. Terbebas dari bloker-bloker pertahanan Bomber Gedangan. Nomor punggung 1 kali ini ada Bima melakukan servis dari Putra Tunggal Mojokerto. Pemain masa depan kali ini angkat tinggi, ada siap berisan nomor punggung 12, tipu saja maksudnya. Masih terjangkau. Ada Bima lagi kembalikan bola. Baik sekali serangan dari belakang kali ini. Toss ball dan block out dari Putra Tunggal Mojokerto menyamakan kedudukan kali ini. Bomber Gedangan menjadi satu sama. Tiba-tiba hasil bundar, ada Hilmi di sana. Sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Oh, offset nampaknya dari Putra Tunggal Mojokerto. Handsball. Masih bomber kali ini, tiba-tiba single bundar, ada Hilmi di sana. Dan offset lagi. Offset. Posisi yang kurang sempurna dari Putra Tunggal Mojokerto. The offset 3-1 kali ini. Offset terakhir. Masih bundar Hilmi. Sudah dilakukan, terima dengan baik kali ini. Angkat tinggi. Pelan saja, namun kembali jatuh di posisi yang kosong. Pertahanan Bomber Gedangan 2-3. Punggung 11 kali ini ada Jalu. Tembak. Sudah dilakukan oleh Jalu. Oh, kurang tinggi. Servisnya dilakukan Jalu. 4-2. Jalu PT. Poin gratis didapatkan oleh Bomber Gedangan. Punggung 11 kali ini ada Bima. Baik sekali Bima. Angkat kali ini. Oh, apa yang terjadi? Masuk. Dan dibiarkan saja oleh nomor punggung 3 dari pertahanan Bomber. Ada Bima. Servis kali nomor punggung 5, Tino. Sudah dilakukan oleh Tino, jam sote baik sekali. Angkat tinggi kali ini, ada siapa di sana? Pelan saja. Namun masih diselamatkan. Oh, gagal melampaui dari berajarin pertahanan. 5-3. Riki kali ini melakukan servis dari Bomber Gedangan. Angkat tinggi kali ini, spike keras. Namun tertahan oleh bloker-bloker pertahanan dari Bomber. Kembali melakukan spike. Namun mampu diamankan oleh Bomber. Kali ini sempurna. Tidak terlalu keras, namun bola jatuh memilih di area pertahanan kosong. Putra Tunggal Mojokerto 6-3 kali ini. Offset lagi. Dan lagi-lagi. Lagi-lagi offset. Offset, saudara. Mulai. Perlu konsentrasi dan fokus tentunya. Para pemain dari Putra Tunggal Mojokerto, spike keras, tertahan. Apa yang terjadi di sana? Mampu dikembalikan oleh sang libero dari Putra Tunggal, angkat kali ini. Namun keluar sedikit saja. Sebelah garis kotak pertahanan Putra Tunggal Mojokerto. Masuk ke lu 4-7.
Berpunggung 11 kali ini Jalu melakukan servis. Sudah dilakukan angkat kali ini. Jus. Wah keras. Tertahan namun apa yang terjadi? Block out nampaknya saudara. 8-4. Separuh angka tertinggal Putra Tunggal Mojokerto. Berpunggung 13 kali ini. Sudah dilakukan baik sekali datangnya. Apa yang terjadi di sana? Oh tidak mampu diamankan. Servis lakukan kali ini nomor punggung 7 ada Danang. Baik sekali Danang angkat kali ini supaya keras. Apa yang terjadi di sana? Apakah mampu diamankan? Oh ternyata masih mampu diamankan. Sayang sekali back attack yang kurang sempurna dari pertahanan Putra Tunggal Mojokerto. Sehingga kembali bertambah angka 29-5. Sampai campur tenang nih. Baik sekali datangnya angkat kali ini. Masih mampu diamankan dan sabar melenceng di babak pertahanan Putra Tunggal Mojokerto dan keluar 6-9 gol sementara. Timang-timang situ bundar Bakril. Baik sekali Bakril. Masuk Bakril. Mustahil. Masih Bakril di sana, sedikit-sedikit menyusul ketertinggalan Putra Tunggal Mojokerto. Masih Bakril, jam setengah Bakril kali ini jauh dari kotak pertahanan buang berdiri. Jauh dari Mojokerto ke Mdampit. Servis dilakukan, terima sang libero dari Putra Tunggal. Wah keras tertahan nampaknya di sana. Masih menyusun serangan, namun hanya passing saja. Wow! Ambrol! Nomor punggung 12 yang dimiliki oleh Bomber Gedangan. Ada Ricky di sana. Mampu memporak-porandakan barisan pertahanan dari Putra Tunggal Mojokerto. Dan sayang sekali servis keluar dari Bomber. 8, 11, 5 kali ini. 5 Putra Tunggal melakukan servis, baik sekali penerimaan dari Bomber, bertahan Bomber, menyusun serangan kembali. Apa yang terjadi di sana? Masih mampu diamankan namun gagal. Pemain depan dari Putra Tunggal Mojokerto kembali bertambah angka untuk Bomber Kenangan 12-8 kali ini. Nomor punggung 7 Hilmi melakukan servis. Hilmi sudah dilakukan angkat kali ini keras dan Rodol. Dari kedua tim saling adu serangan tentunya ada nomor punggung 12. Atau nomor punggung 10 nampaknya ada Afif di sana. Baik sekali angkat tinggi. Ada siapa di sana? Oh masih tertahan dan bola memilih jatuh di area pertahanan Putra Tunggal Mojokerto. 13-9. Bima kali ini. Ataupun main keras, namun apa yang terjadi? Keluar dan tidak mengenai sedikit pun bloker-bloker pertahanan dari Bomber. Dan kali ini tip servis kali ini dilakukan oleh Bima. Sudah dilakukan baik sekali datangnya angkat kali. Ada siapa di sana? Oh, membobol barisan pertahanan Putra Tunggal Mojokerto. Ada Tino di sana. Tino kali ini melakukan servis dari Putra Tunggal Mojokerto. 10-14 masuk dan dibiarkan saja oleh pemain belakang dari Bomber. 11-14, 3 angka yang harus dikejar untuk menyamakan kedudukan kali ini. Masih Tino di sana. Oh apa yang terjadi? Masuk mengenai garis belakang pertahanan Bomber. Dan pergantian pemain namanya. Nomor punggung 7 ditarik keluar Hilmi dan nomor punggung 8 Bayu dimasukkan. Masih Tino di sana melakukan servis. Gagal kali ini Tino. Ricky, tiba-tiba hasil bundar Ricky jam setek. Baik sekali datangnya bola angkat kali ini. Ada siapa di sana? Pelan saja, mudah saja bagi Bomber. Bomber mencoba kali ini sempurna kali ini Bomber. Nomor punggung 3 ada Bima namanya di sana. Musuh ngalu ya bagi pengen ini.
kayak ya diajar pengen weh. 12 masih. Loh, entah lapan-lapan masih cilik-cilik. Riki, angkat kali ini. Oh. Udah saja bagi Riki, kembali Riki mencoba dari belakang. Angkat. Oh, apa yang terjadi? Dan berhasil. Pelan saja namun pasti. Ada nomor punggung 7 di sana, Danang nampaknya. 13-16. Taktikan. Avi. Dapat servis Avi. Terima Riki. Angkat. Mudah saja bagi sang libero dari Putra Tunggal. Oh. Namun pelan saja karya benar-benar bomber kali ini mencoba. Dan. Keras-keras lagi. Menyentuh daripada jarinya pertahanan salah satu pemain dari Putra Tunggal Mojokerto. 17. Iya, api-api. Tosere poena. Ini apa, Bang? Servis dilakukan baik sekali. Angkat kali ini. Loh, sorry lah. Masih tertahan. Cetul lo. Tepat terus apa woy. Balikan oleh. Oh, baik sekali nampaknya saudara. Dan bola dicuri begitu saja oleh Putra Tunggal Mojokerto. 14-17. Selisih angka 3 poin tentunya saudara. Masih tertinggal Putra Tunggal Mojokerto. Baik sekali angka tinggi kali ini. Woy, keras. Masalahnya gue enak. Tadi terus ini. Dari Putra Tunggal Mojokerto dan tim out diminta oleh bomber Gedang. Baik, kami laporkan kembali masih Danang di sana melakukan servis. Jadi terima Riki angkat. Mudah saja bagi Putra Tunggal kali ini. Terlalu dekat dengan jaringnya pertahanan sehingga bola sulit dijangkau. Pergantian pemain kembali dilakukan. Tarik kembali Bayu. Dan kembali masuk Agvin. Terhis di sana. Baik sekali. Terima sang libero Putra Tunggal. Lang saja. Oh, apa yang terjadi? Masih mampu dikembalikan nampaknya. Menyusul serangan dari belakang. Angkat kali ini. Abra. Berada. Mustahil. Servis kali ini dilakukan. Iya. Bali. Kata kau bertemu Thailand. Lo. Baik keras. Mana kau? Namun bola memberi jatuh di area pertahanan Putra Tunggal. Kata kita lo ya. Arabi ya Tuhanku. Sudah dilakukan. Terima dengan baik. Angkat kali ini ada Patrick. Kali ini. Ngelu aja nengku. Ngelu. Maksud kami. Jalu ah. Yo, ayo rokok-rokokan. Terus dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Dari belakang. Oh, tinggi datangnya bola. Namun apa yang terjadi masih mampu dikembalikan oleh Riki. Mencoba. Wah, keras tertahan oleh jaringnya pertahanan. Cine-cine keras-keras sih. Sampai mati skor kena ngerti, Bang. Dino dan apa yang terjadi? Dan tim out kembali diminta oleh Putra Tunggal. Kali ini nomor punggung 8 Bayu dari bomber melakukan servis. Terima dengan baik. Angkat kali ini Jalu namanya di sana. Mampu dikembalikan. Angkat kali ini siap beri serangan pelan saja. Menyusun serangan kembali. Wah, keras. Waduh, kaget. Apa terjadi? Oh, masih mampu diamankan. Oh, pengembalian kurang sempurna dari Bima. 17-21. Bima Putra Tunggal karena dia melakukan servis. Terima dengan baik. Ibu saja maksudnya masih mampu dijangkau oleh anak pertahanan Putra Tunggal Mojokerto. Kembali karena oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadilah. Pemain depan dari Putra Tunggal Mojokerto 22-17 kali ini. Berpunggung 7. Sudah dilakukan, baik sekali datangnya, angkatkan ini saja coba di sana. Tertahan, bola liar yang tidak mampu diamankan. Sang bomber kedatangan 18-22 kali ini. Masih nomor punggung 11 ada Jalu. Lu, ayo lu. Jalu, baik sekali Jalu. Angkat lagi-lagi Riki, sempurna Riki. Last 2 point, 23-18. Dua tidak atau serius? Kat tinggi kali ini mampu diamankan. Oh, bola kembali jatuh di area pertahanan sendiri. Sayang sekali. Kembali mendapatkan angka Putra Tunggal Mojokerto menjadi 19-23. Servis kali dilakukan.
Dari nomor punggung 5 ada Tino. Terima saja Ricky. Brodano beraksi. Berhasil Ricky. Pasare pena yang enak cuy. 24-19. Ricky dimantik langsung oleh Bundar. Jam setek baik sekali. Oh, penerimaan kurang sempurna dari sang libero. Putra tunggal Mojokerto lanjut lho. Yus lho. Tati dong. Enak kok sering. Gagal bomber. Aku juga pokok ya ambles. 20-24. Masih tertinggal 4 angka kali ini putra tunggal Mojokerto. Apakah mampu menyusul ketertinggalan? Keluar. Sayang sekali Afif. Menyudahi di set yang pertama dimenangkan oleh bomber dari Gedangan dengan skor besar 1-0. Apakah mampu putra tunggal menyusul ketertinggalan? Oh, keluar dibiarkan begitu saja oleh pemain belakang dari bomber Gedangan. 1-0. Berhubung 7 kali ini dari bomber, ada Hilmi melakukan servis. Sudah dilakukan. Angkat tinggi ke belakang. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya berhasil. Putra tunggal Mojokerto menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Berhubung 11 kali ini Jalu. Melakukan servis Jalu. Apa yang terjadi di sana? Gagal diselamatkan oleh pemain dari bomber Gedangan. 2-1. Masih Jalu di sana melakukan servis Jalu. Jam setek Jalu keluar. Terlalu bersemangat Jalu. Servis kali ini dilakukan. Berpunggung 11 di sana ada Bima. Terima dengan baik. Oh, maksudnya langsung menipu namun. Sanggup mencari ini pertahanan sehingga bola jatuh di area pertahanan sendiri. Karena wong mana? Masih Bima di sana melakukan servis. Sudah dilakukan. Terima dengan baik kali diangkat. Apa yang terjadi? Miskomunikasi di antara pemain putra tunggal Mojokerto. 4-2 kali ini. Parkir. Masih Bima melakukan servis. Teman dan baik kali diangkat tinggi dari belakang. Namun toss ball nampaknya saudara. Dan menambahkan angka untuk putra tunggal Mojokerto. Nomor punggung 12 kali ini. Ada Bodrek nampaknya melakukan servis. Angkat kali ini. Lolos dari blokir pertahanan putra tunggal Mojokerto. Ramah parsa, aku udah gedung-gedung punggung 12 dari Ricky di sana tiba-tiba segini bundar akan melakukan servis. Ricky baik sekali datangnya bola. Ricky angkat kali ini Bodrek tertahan namanya Bodrek kembali dan apa yang terjadi? Oh, menyangkut dari barah jarinya salah satu pemain dari bomber Gedangan. 4-5 kali ini punggung 5 ada Tino di sana tiba-tiba segini bundar. Kemblokan servis sudah dilakukan baik. Datangnya bola kali ini angkat. Loh, tadi terus. Kurang panas. Dari nomor punggung 3 nampaknya di sana. Tadi terus. Bima. Sudah dilakukan. Terima dengan baik kali ini angkat tinggi Bodrek di sana. Dan apa yang terjadi? 2 kali sentuhan. Dan kembali. Menambahkan angka untuk bomber Gedangan 7-4. Dan keluar. Sayang sekali nomor punggung 10 ada Hafid. Keluar Hafid. Kali ini putra tunggal Mojokerto. Nomor punggung 7 ada Danang melakukan servis. Terima dengan baik. Angkat kali ini. Ada siapa di sana? Hamim. Berhasil Hamim. Si Hamim dimana-mana hasil bundar Hamim. Vince lakukan baik sekali datangnya angkat kali ini Bodrek baik sekali. Angkat kali ini kembali ke area pertahanan bomber. Bomber mencoba ada Hamim. Bodrek balikkan dari samping Bero di sana. Shrut. Bola quick namun kembali berhasil. Tidak mampu dijangkau oleh barisan pertahanan putra tunggal Mojokerto. 9-5. Hamim, melakukan servis Hamim.
yang dilakukan angkat tinggi kali ini pelan saja namun pasti. Putra tunggal Mojokerto ada Bakril. David kali ini melakukan servis, sudah dilakukan. Oh, sentuh sedikit saja dan kembali tidak mampu dijangkau. Oleh barisan pertahanan putra tunggal Mojokerto 10-6 kali ini. Masih Hafid di sana melakukan servis, Hafid. Baik sekali penerima dari sang libero. Dan kali ini membobol barisan pertahanan, bobol gedangan kali putra tunggal Mojokerto 7-10. Berpukul dua kali ini melakukan servis. Ada siapa di sana? Bakril nampaknya. Tipu saja. Baik sekali penglihatan dari sang toser bomber gedangan. 11-7 tertinggal 4 angka putra tunggal Mojokerto. Oh, keluar dari batas jaring net pertahanan nampaknya servis yang dilakukan oleh bomber. Sehingga kembali bertambah angka untuk putra tunggal Mojokerto 8-11. Angkat kali ini Fikri. Baik sekali Ricky. Baik keras dari Ricky yang tidak mampu dibendung oleh putra tunggal Mojokerto. Masih Bima Santoser di tubuh pertahanan bomber gedangan kali ini angkat. Ada siapa di sana? Oh, dikembalikan begitu saja. Ada Bima angkat. Ricky kembali memporak-porandakan barisan pertahanan putra tunggal Mojokerto 13-8 dan tim all diminta oleh putra tunggal Mojokerto. Bima melakukan servis, sudah melakukan angkat kali ini. Oh, menyentuh daripada jaringnya pertahanan, sayang sekali. Kembali bertambah angka untuk bomber gedangan 14-8. Masih Bima Santoso di tubuh pertahanan bawang berkali ide keluar. Menyudahi dari poin yang bertubi-tubi didapat. Putra tunggal kali ini Podrek Sin melakukan servis. Podrek Sin angkat kali ini. Oh, apa yang terjadi dan block out. Kembali menemukan angka untuk bawang berkedangan 15-9. Nomor 12 Ricky kali ini melakukan servis, sudah dilakukan. Angkat kali ini pelan saja karya pertahanan bomber membangun serangan dari belakang kali ini. Sempurna Hafid. 16-9 tertinggal cukup jauh anak-anak putra tunggal Mojokerto. Masih Ricky di sana. Jawab setek dari Ricky. Terima sang libero di sana. Baik sekali datangnya bola angkat tinggi Podrek. Dan apa yang terjadi? Masuk. Dibiarkan begitu saja oleh anak-anak pertahanan putra tunggal Mojokerto 17-9 kali ini. Masih Ricky di sana. Tiba-tiba masih bundar. Jawab setek Ricky. Terima bola angkat. Oh, umpan menyiksa saudara. Umpan menyiksa diri. Putra tunggal Mojokerto 18-9 kali ini. Masih Ricky di sana melakukan servis. Baik sekali penerimaan dari sang libero angkat kali ini. Kena. Namun sikap di belakang. Baik sekali. Baik keras. Oh, keluar. Sayang sekali Habib. Punggung 5 kali melakukan servis ada Tino. Sudah dilakukan oleh Tino. Angkat kali ini ada siapa di sana? Masih diamankan. Angkat tinggi Podrek. Apa yang terjadi? Oh, keluar. Sayang sekali. Sedikit saja di sebelah garis pertahanan bomber gedangan. Tertinggal 9 angka anak putra tunggal Mojokerto. Angkat tinggi kali ini sempurna kali ini. Putra tunggal ada Bakril. Nomor punggung 7 kali ini Danang melakukan servis. Danang terima dengan baik. Angkat kali ini ada Ricky. Kembalikan bola. Angkat di Podrek. Tertahan dan block point dari bomber gedangan 20-11.
Hamim, lakukan servis Hamim. Cus. Angkat tinggi kali di kebelakang. Apa yang terjadi? Namun menyentuh dari berajari ini pertahanan. Salah satu pemain dari Putra Tunggal Mojokerto 21-11 kali ini. Masih Hamim. Tiba-tiba sekali bundar Hamim. Baik sekali Bodrek. Coba masih mampu diamankan namun kembali gagal. Menyentuh dari berajari ini pertahanan sehingga sulit bola itu dijangkau. 22-11 kali ini. Separuh angka tertinggal. Anak-anak pertahanan Putra Tunggal Mojokerto ke belakang kali ini. Oh, gagal Hamim. Berselancar Hamim. 12-22. Afif, melakukan servis Afif. Angkat kali ini. Tertahan. Oh, masih diselamatkan oleh Bodrek. Ada Ricky selamatkan bola di sana. Angkat ini Ricky lagi. Apa yang terjadi namun bola liar yang sulit untuk diamankan oleh anak-anak bomber gedangan. 13-22. Masih Afif di sana melakukan servis. Baik sekali datangnya bola angkat kali ini. Baik. Oh. Namun kembali diamankan oleh bomber. Coba kali ini Putra Tunggal melancar sekarang bertahan bomber lagi. Ke belakang dan oh masih mampu diamankan. Kelo. Angkat tinggi kali ini. Jempol. Cucu no. 23 last two point dua bergedangan. Bima melakukan servis Bima atau Hafid. Baik keras sempurna kali ini. Bakril lagi Bakril. 14-23. Bakril kali ini melakukan servis. Terima oleh Hamim. Oh, masih mampu diamankan oleh Ricky. Kembalikan bola. Baik sekali menyusun serangan kali ini. Baik keras. Sempurna kali ini Jalu. 15-23. Masih bertahan nampaknya Putra Tunggal Mojokerto. Baik sekali datangnya bola. Angkat kali ini Ricky. Hanya terblok oleh jaringan pertahanan. Masih mampu dikembalikan. Apa yang terjadi di sana? Balikan oleh Afif. Angkat kali ini Ricky. Sempurna Ricky kali ini. Next point 24-15. Punggung 7 kali ini. Hilmi melakukan servis. Angkat. No. Oh, baik sekali. Nomor punggung 5 yang dimiliki oleh Putra Tunggal ada Tino di sana. Menukik tajam. Baik yang dilakukan oleh Tino. Bangun serangkan kali Ricky. Dan oh, nampaknya luar. Jalu di sana melakukan servis. Baik sekali Jalu. Angkat kali ini. Dan siapa di sana? Pelancar Jakarta pertahanan bomber mencoba menipu maksudnya dan menyudahi di set yang kedua.